Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Aryo Channel Tebas, terima kasih masih menyaksikan Maman Aryo Channel. Kali ini admin akan share ke teman-teman semua proses penanaman. Setelah kemarin admin upload video proses persemaian, mohon maaf ya sedikit terlambat ya. Berikut proses penanaman cabai yang admin lakukan bulan kemarin ya, dari persemaian sampai proses penanaman 2 hari setelah tanam. Oke teman-teman, kali ini proses yang pertama yaitu adalah proses pembuatan lubang. Jaraknya admin gunakan 40 cm dari patokan pada garis awal menggunakan benang. Ya, selanjutnya admin menggunakan bambu ya, kurang lebih seperti ini. Dan pembuatan lubangnya tidak menggunakan cangkul, cuma menggunakan alat sederhana saja. Ya, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Satu baris dan perawatan 80 cm. Nah, malamnya kita persiapkan bibit ya teman-teman. Admin gunakan cara seperti ini. Boleh teman-teman gunakan cara sesuka hati teman-teman semua ya. Boleh dengan teknik pengepalan atau dengan persemaian seperti biasa. Namun admin lebih suka yang seperti ini karena ini lebih mudah dalam proses penanamannya nanti. Oke, sambil mempersiapkan bibit malamnya ya. Nah, siangnya admin spray lahan yang sudah dilubang tadi. Ini menggunakan herbisida sistemik ya teman-teman, supaya nanti rumput ini mati total ya, sampai ke akar-akarnya. Dan biasanya di akar itu gembur ya, jadi tanah yang sekitar perakaran menjadi gembur secara otomatis karena akar lapuk ya, mati. Oke teman-teman, setelah admin melakukan penyeprayan, admin persiapkan pupuk dasar. Di antaranya yang pertama yaitu menggunakan akar bambu dan tanahnya. Nah, kalau dipegang itu terasa dingin. Ini adalah ciri-ciri bahwa tanah akar bambu ini terdapat mikroba yang menguntungkan untuk tanaman ya. Oh iya, akar bambu ini sendiri merupakan bahan organik yang sering teman-teman pecinta organik menggunakan akar bambu ini untuk dipakai bahan PGPR ya. Oke teman-teman, di dalam video ini hanya simulasi saja ya. Jadi sebetulnya akar bambu itu banyak ya, ini cuma satu ember saja yang ada di dalam video ini. Dan ini adalah proses selanjutnya yaitu penaburan arang. Arang ini merupakan sumber karbon ya, baik ya untuk terutama di daerah yang sulit air ya, karena arang ini bisa menyimpan air. Namun kalau untuk daerah yang lembab atau dataran rendah, masyarakat tidak terlalu banyak menggunakan arang ya. Terus selanjutnya penaburan kapur. Kapur juga baik ini untuk menetralkan pH ya. Jadi lubang tanam tadi itu kan biasanya pH rendah ya. Jadi dengan bantuan kapur ini
bisa naik pH-nya. Oke teman-teman, kali ini admin juga terima kasih kepada guru-guru admin ya, yang sudah berbagi ilmu menggunakan semen sebagai pupuk dasar. Di dalam semen ini terdapat kandungan unsur hara yang diantaranya silika, kalsium, magnesium, sulfat, dan besi. Bagi teman-teman kalau ingin pupuk yang dari semen ini banyak magnesiumnya, disarankan untuk menggunakan semen putih ya, atau gypsum. Ya, sekali lagi komposisi dari pupuk dasar yang admin buat ini keseluruhannya satu sak semen, kapur 2 karung, dan akar bambu serta tanah yang lama ya bekas admin gulma atau ngoret atau pembersihan rumput admin taruh sekitar 7 bulanan ya. Jadi bahan kompos ini sebetulnya udah matang, cuma kita akan pengadukan ya, proses pengadukan ini menggunakan pupuk organik cair ya, gula pasirnya sebagai molasenya. Jadi tidak, kebetulan tidak ada gula merah ya, menggunakan gula pasir ini admin sudah gunakan sebagai molase dari mikroba yang akan admin tebar. Oke teman-teman, yang pertama ini juga simulasi ya, admin menggunakan PSB atau fotosintesis bakteri yang sebetulnya totalnya itu 5,5 liter ya. Nah, PSB-nya ini admin buat dari rendaman jakaba ya, atau jamur keberuntungan abadi yang admin campur dengan air kolam, telur 2 butir, dan micin 2 sendok ya, dalam 5 liter air. Untuk selanjutnya ini admin berbagi juga ya, alhamdulillah kepada teman-teman, terima kasih ilmunya ya, yang sudah berbagi ilmu cara pembuatan jakaba. Dan pengalaman admin membuat jakaba ini, admin dengan merendam beras ya sekitar 3 hari, airnya admin simpan di tempat gelap, ditutup dengan kain ya, dengan dicampuri akar bambu sedikit ya di atasnya, di permukaannya itu. Dan alhamdulillah ya, sudah jadi ya, sekitar 1 bulan admin membuat jakaba ini. Dan dari rendamannya itu teman-teman ya, kan ada admin merendam beras tuh. Nah, yang berasnya itu dibuat ini apa, trichoderma ya. Nah, ini untuk tahap selanjutnya ini menggunakan POC yang sebetulnya admin gunakan 1 jerigen ya teman-teman, sekitar 20 liter air admin campurkan ke ember yang ada molasenya. Ini hanya simulasi saja. Jadi sebetulnya admin menggunakan pencampurannya ini 2 kali ya, yang pertama yang asli, yang kedua yang untuk diliput video ini, untuk proses pembuatan komposnya. Nah, ini yang habis sebut tadi beras yang sisa rendaman yang dibuat jakaba dan BSB ini ampasnya juga dimasukkan ke sini ya. Keunggulan dari trichoderma sudah teman-teman organik, pecinta organik semua sudah tahu ya, sangat hebat sekali. Ini juga sering disebut sebagai mikroba agresif ya,
psikoderma ini. Dan untuk pencinta organik, ini jamur yang wajib ditebar ya di tanah. Jadi kurang lebih seperti ini ya, diaduk setelah semuanya tadi ditebar. Oh ya, ini teman-teman, ini juga mohon maaf ya kepada teman-teman, kalau punya dana cukup bisa menggunakan hidrogen peroksida yang 50% ya teman-teman. Ini hanya alternatif admin menggunakan vanis ya. Vanis ini terdapat hidrogen peroksida atau H2O2 5%. Untuk manfaat H2O2 ini sendiri itu untuk menangkal jamur ya. Jadi nanti ini admin spray ya, admin kocor ke lubang tanam yang akan ditanami cabai ya teman-teman. Dan ini lagi ya, ada rahasia lagi, menggunakan limbah karbit ya teman-teman. Jadi admin masukkan kerendaman vanis tadi sekitar 2 kg ya ke dalam tong besar ini, admin masukkan. Jadi rendaman ini admin sekitar 3 hari ya direndam. Lalu admin kocorkan ya. Untuk manfaat limbah karbit ini sendiri seperti yang teman-teman saksikan ya, limbah karbit ini kan mengandung gas etilen ya, atau C2H2, bisa pembakaran dari las karbit ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi diambil 1 liter dari tong tadi, kita masukkan ke ember yang sekitar 10 literan ya. Lalu admin kocorkan 1 gelas per lubang ya, sekitar 200 ml air. Sekali lagi, ini hanya usaha ya, sekedar ikhtiar. Semoga cabenya nanti aman sentosa ya sampai sini. Ya, seperti ini ya teman-teman, kita kocorkan di setiap lubang tanam. Namun ada catatan ya, untuk penggunaan H2O2 atau hidrogen peroksida dianjurkan setelah pengocoran ini langsung ditebar, atau 2-3 hari langsung ditebar mikroba ya. Nah, nanti untuk admin, jadi setelah ini nanti dikocor dengan H2O2, kita akan proses penanaman sambil menabur pupuk dasar. Nah, oh ya, ciri-ciri pupuk dasar ini sudah siap diaplikasikan. Yang pertama, dipegang udah tidak panas ya teman-teman. Dan yang kedua, kalau komposnya ini sudah ditumbuhi rumput ya, jadi ada rumput 1-2, nah itu artinya pupuknya sudah bisa diaplikasikan. Nah, ini untuk contoh pengamanan bibit ya. Jadi di lahan itu kan banyak, namanya di lahan ya, di hama, banyak hama, jadi kita tutup. Nah, seperti ini lah ya pupuk kompos yang akan kami gunakan sebagai pupuk dasarnya. Oh ya teman-teman semua, petani Nusantara dimanapun Anda berada, para suhu, para master semua, admin mohon doa restunya ya. Semoga tanaman aman sentosa sampai finish ya. Semoga hasilnya berkah melimpah. Amin ya robbal alamin. Ya, seperti ini ya teman-teman.
Jadi ini keunggulan dari polybag yang admin buat bulan kemarin ya. Cuplikannya ada di video sebelum video ini. Menggunakan daun singkong ya, teman-teman. Jadi inilah keunggulannya. Kita taruh saja ya di lubang tanam, lalu kita siram dengan kita urup dengan pupuk organik cair yang tadi. Kita tutup dengan kompos atau dengan tanah. Ya sudah tumbuh ya. Ini lebih cepat ya, admin sudah bandingkan ya teman-teman dengan penanaman yang menggunakan polybag di bekas kata aqua itu ya, bekas aqua gelas. Kalau menggunakan aqua gelas itu lebih lambat ya ya teman-teman ya. Kita harus membongkar dulu dari polybag, kita masukkan. Memang sama bagus ya, cuma kalau untuk yang polybag seperti ini lebih cepat ya teman-teman. Ya karena musim kemarau ya bulan ini, jadi setelah tanam admin langsung siram ya dengan menggunakan pestisida nabati ya teman-teman, dari kunyit ya, dari rendaman kunyit, daun pepaya, daun sirsak, juga daun ini ya babarotan ya atau urisan. Bentuknya seperti ini ya, kuningnya. Oh ya, untuk pestisida nabati ini nggak perlu difermentasi ya, saya langsung diaplikasikan ya. Admin sendiri membuat ini 3 hari sebelum aplikasi sudah membuat ya, tanpa dikasih mikroba lagi. Direndam langsung dikocorkan ya teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih sekali lagi ya admin ucapkan kepada subscriber Maman Alif Channel, para sahabat tani Nusantara dimanapun anda berada, teman-teman pecinta tani, teman-teman satu hobi ya, salam satu hobi, salam kuku kotor. Oh ya teman-teman, satu lagi, ini proses yang terakhir di proses penanaman ya. Jadi kita juga harus amankan tanaman kita dengan menyeprai perdana ya. Jadi akan menggunakan regen dalam hal ini. Bisa menggunakan bahan lain ya, seperti imidacloprid atau yang lainnya. Mungkin pakai sidametrin atau dari yang dari sidametrin itu, atau pakai lanet dan lain-lain ya. Intinya kita menjaga tanaman kita supaya tidak diserang hama ya. Semoga aman sentosa. Oh ya, sekali lagi admin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Ini sekedar ikhtiar, sekedar usaha yang admin lakukan pada proses kali ini. Jadi ini sekitar 2 bulan ya proses penanam, dari pembuatan lubang, sebelum pembuatan lubang sampai sekarang. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.